Sebenarnya saya waktu pulang dari Amerika itu saya nggak pernah dengar ada nasi bakar. Hai fellas, hari ini saya mau bikin nasi bakar. But my complaint, nasi bakar kenapa dia yang tidak ada aromanya, smoky flavor. Nah, hari ini I will show you mau bagaimana bikin, make sure kita punya nasi bakar, simple, tasty, dan harusnya ada smoky flavor. Saya akan put in some oil, yeah, to thicken my wok. Saya selalu kayak sisa-sisa kulit saya nggak mau buang. Karena saya akan ongsengin, bikin dia ambil lemaknya. Let's put in kita punya kulit ayam. Oke, kita naikin. Nah, saya akan masukin bawang putih, daun bawang. I bring it to the low heat. Saya akan marinate saya punya ayam. Saya akan kasih saus kecap asin. Kali ini saya mau kasih lebih warna yang lebih hitam. Kecap manis. Lada. Oke, ininya saya akan angkat. Masukin. Saya akan siapin kita punya saus, sedikit saus tiram, kecap asin, lada, aduk, gula. Oke, saya akan angkat. Hari ini saya akan bikin satu batuk flu baji yang pakai nasi, yang satu saya akan bikin yang pakai santan. Nasinya saya akan masak dengan santan. Let's get ready for another one. Saya mau masak saya punya seperti nasi uduk atau what do you call that, nasi dikasih santan. Yeah, I was asking them, everyone is confused but the right words, I go nasi mau dikasih santan. Banyak orang, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Saya nasi, saya suka diongsengin dulu. Ya, kalau menurut aku, akan jauh lebih wangi. Oke, saya masukin bawang merah. Terus sesudahnya, nasi udah dicuci, saya masukin. Bedanya kalau nasi you ongseng, dia akan teksturnya pun ada bisa sedikit lebih beda. Ingat waktu you masukin air, you harus kurangi karena nasi udah you ongseng. Nasi gurih. Okay, another word you want to call it nasi gurih, but please comment let me know. Let's bring up. Tadi berasnya 2 gelas, kita akan kurangin. I would like to 1.5. Ya, 1. Sebelumnya saya udah masukin lada, kaldu, garam. Ya, sedikit gula. Now, saya bilangin ya kalau orang suka masak, dia very good in imagination. Now, you sendiri harus kira-kira bayangin yang apa yang saya masukin buat 2 gelas nasi gurih ini cukup savory, saya masukin. Now, saya mau masukin santannya. Dilute. Oke, tadi kita udah kira-kira masukin 2 gelas.
satu gelas lagi ya. Harusnya kita masukin 4, but I'm going to put in kira-kira 3. So, you orang tahu. Now, cengkrenya. Okay, mix them up. Now, we put in the rice cooker. Okay, sambil kita tunggu minyaknya kita panas, soalnya ikan terinya kita mau di deep fried, kita akan prepare bumbu yang buat kita ongseng ayamnya kita. Saya akan bawang merah, saya akan masukin 5. Okay, saya masukin air, and I'm going to blend them up. A few moments later. Kita masukin sedikit lada, kaldu, gula, garam. Kita punya minyak udah mulai panas. Ikan teri ini kita masukin setengah dulu. Kalau udah setengah garing, you naikin. Tunggu you masukin lagi. Dia akan become very very crunchy. Ya, 2 kali. Okay, kita udah boleh masukin ayamnya kita. Saya mau tambahin minyak bawang merah. Okay, kita ini udah bisa angkat. Sekarang mulai bungkus, kita punya nasi bakar. Kita punya nasi bakar udah dibungkus. Sorry for the shape, kurang cakep. Supaya kulit pisangnya tidak terbakar, tergosong, tetapi yet kita bisa dapat smoky flavor. Saya mau bungkusin aluminium foil. Saya akan masukin, saya akan kasih panasin, kasih bakar, terus saya harus tutup. Oke, sabar, tunggu 5 minutes. 5 minutes later. Okay, moment of truth. Ya, kita ini udah kita coba bukain, coba lihat. Lihat api seberapa besar. Ini akan get the smoky flavor kalau you lebih lama lagi. Ya, kasih setengah jam, 10 menit atau 20 menit, daunnya nggak bakal bisa kebakar. You udah bisa lihat kegosongan. Okay, try that. I'm sure you akan enjoy. See you soon.